ketika Rasulullah SAW itu mengatakan salmu sukupakun, itu kami tanya. Tangan itu karena sahabat sudah terbiasa. Jadi tidak perlu imam itu berbanyak-banyak terus. Ingat, salmu sukupakun, tetap maju, tetap maju. Maju saja kan sudah maju, berjejer. Rapat-rapat, tidak mau lah. Tantangannya sudah tahu depannya itu bolong, dia kan tidak maju-maju, malah memasakkan orang lain. Ini belum rapat, ya. Belum rapat, belum dimulai, masih bolong. Yang lain malah mempersilahkan, ada mempersilahkan. Padahal ini surga, apa kisah pertama, ya. Surga. Kalau usaha saudara tidak mau berulang dari situ. Urusan makan, ya kan, yang sepuh-sepuh dulu, ya, sepuh langsung pegang lah, yang miring sepuh-sepuh dulu, ya, dulu-dulu, yang kecil, yang anak-anak dulu, ya, gitu. Jika tidak ada yang mengisi, maka yang penting seseorang itu dekat dengan imam. Masalah sana, ya kan? Sana tanah itu datang keluar. Maka yang sebelah sana harus geser. Geser ke arah dekat dengan imam kan? Susunan jalan itu dekat dengan imam kan? Jangan terus. Dan sebelah saya, ya kan? Sebelah saya gejejer nggak mau. Ini ada juga didiamkan, jadi dia terputus dari sholat. Yang kedua, seperti Rasulullah menarik. Rasulullah pernah dulu sholat, seorang sahabat itu berdiri di arah kirinya, tarik kepalanya, nggak mana. Kita sudah geser ke sini kan, dekatkan imam, ya kan? Karena sebelah kanan kita yang datang, maka kita ke kanan, ya kan? Kiri kita datang masih berjejer kosong, ya kan? Boleh ditarik, boleh ditarik. Nah ditarik, masih ditarik, berjejer jorok itu. Ya kan enggak apa. Kalau sebelah kanan imam, berarti sana geser ke arah kiri. Ya. Nah, pas. Tapi kalau kita diamkan kosong ke arah imam dekat, berarti kita adalah sopnya terputus. Yang kedua, baca tahiyat. Jadi baca tahiyat itu dan menunjukkan jari itu, Rasulullah SAW menerangkan, wa idza tasahhada ahadukum, dan ketika kamu bertasahud, berarti ya ketika mulai at-tahiyyah unillah, jari ini harus sudah menunjuk. Diterangkan Rasulullah SAW belum meletakkan telapak kanan di paha kanan, telapak kiri di paha kiri. Rasulullah diterangkan lagi belum meletakkan telapak kanan di lutut kanan, telapak kiri di lutut kiri. Saya praktekkan ya. Dia bisa melihat. Rasulullah meletakkan pertama telapak kanan di paha kanan, telapak kiri di paha kiri. Berarti kalau begini, kalau dia mengangkat, menggerakkan jari tunduk, ya sudah di paha. Kemudian kadang Rasulullah meletakkan
telapak tangan di lutut kanan, telapak kiri di lutut kiri. Berarti kemudian Rasulullah SAW, ya kan, beliau menggenggamkan semua jari-jarinya. Jadi mukus bu'amu ilas sadana, digenggam ini, kemudian kecuali jari telunjuk. Kemudian beliau mempertemukan jari tengah dengan ibu jari, mempertemukan ujung jari ibu dengan jari tengah. Sehingga saya melihatnya, maka terbentuklah jari-jari Rasulullah angka salah satu khomsin 53. Angka 53, ini angka 53. Ini bulan ini 5, angka Arab 5, 3 ini. Semai hariku, kemudian beliau menggerak-gerakkan. Semai hariku, kemudian dia menggerak-gerakkan. Tidak diatur menggerak-gerakkan, dibulat-bulatkan yang mongkok. Ya kan, ke bawah, ke atas yang mongkok, ke kanan kiri yang mongkok. Cuma di sini ada sebagian yang mereka itu berpandangan yuhariku itu menggerakkan saja, ya. Jadi apa ia tulilah tidak terus menerus. Ada pendapat pengantaran mengambil dari riwayat sahabat Ibnu Zubair, tetapi hadis-hadis yang banyak itu adalah Rasulullah itu menggerak-gerakkan. Dibuktikan dengan hadis-hadis yang lain, ya kan? Yaitu ketika di musim dingin, seorang sahabat mengatakan, aku melihat para sahabat, mereka membawa selimut, kemudian terlihat jari-jarinya bergerak-gerak. Jadi, maaf, karena dingin itu dia membawa selimut, itu kan sholatnya, ya kan? Tutup gini, ya kan? Sahabat makan, kelihatan ini bergerak. Itu menunjukkan bahwa menggerak-gerakkan itu amal para sahabat. Sehingga mana dalil yang lebih kuat antara menggerak-gerakkan dengan cukup menggerakkan adalah dalil yang menggerak-gerakkan. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami dia mengatakan itu adalah kuih, itu aneh. Tetapi sudahkah orang para ulama ahli hadis termasuk ya kan Asy'ah, ya kan Hakim Abdul Hakim Abdul Al-Abdad, ya kan, dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa menggerak-gerakkan tidak menggerak-gerakkan itu sangat lemah sekali adanya, termasuk Imam Nasir Al-Jadi beliau menggerak-gerakkan. Dalil yang ketiga, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menggerak-gerakkan ini? Rasulullah mengatakan, asal berulang minal hadithi di syaitan, itu lebih ganas, lebih kuat pukulannya daripada besi yang dipukulkan kepada syaitan. Gerak-gerakan itu memukul seluruh syaitan. Ya. Sementing ya sudah, tidak usah pakai seni, sehingga tentunya bulut-bulut, ya kan, tidak usah gitu. Pokoknya menggerak-gerakkan, tidak usah pakai seni, karena itu bisa dibaca. Monggo, masih ada waktu sedikit, 5 menit. Kalau paling salah, kamu bertanya, ya. Kalau kita tuh, baik-baiknya kan kita agak-agak pakai yang di sini, ya.
kita